Oke, jumpa lagi di Motor and Fun. Kali ini kita sedikit mereview dari Yamaha NMAX ya. Yamaha NMAX lama tahun 2018 warna hitam. Oke. Ini kita ngambil lokasi syutingnya ada di Sekipan ya, Sekipan Tawangmangu ya. Di pagi hari yang cerah ini. Oke, ini salah satu motor yang melejit ya, penjualannya sangat-sangat laris manis, bak kacang goreng. Terutama di warna hitam ini dan warna merah. Oke. Untuk dari kelebihan dari sistem semuanya adalah mesinnya 155 cc, 4 tak pendingin radiator ya, dengan memakai desain big scooternya Yamaha. Lampu sudah memakai LED. Ban depan belakang yang tubes dan lebar. Ini. Model yang deck yang rata ya, model deck rata seperti punyanya Fairbed ya. Shock belakang udah pakai tabung. Tabung. Oke, ini salah satu motor yang bisa diandalkan untuk naik ke puncak atau ke pegunungan ya. Dia memiliki torsi yang lumayan nampol. Oke, kita lihat dari desain speedo ya seperti ini. Untuk handle sebelah kirinya ada lampu jauh dekat. Ya, lampu jauh dekat, sen kiri kanan. Ya, sen kiri kanan. Terus sama klaksonnya. Untuk yang kanan hanya ada satu tombol, yaitu tombol start saja. Terus kalau untuk masalah penyimpanan, dia masih ada satu rak penyimpanan kecil ya, tapi dalam posisinya ini juga ada kecil lagi. Terus kalau kita lihat bagasi belakang, nah bagasinya ini sangat luas ya, sangat luas ya. Oke, nomor rangka ada sebelah sini. Untuk ban bakar ada di decknya sini. Ya, kalau dilihat dari belakang seperti ini ya. Nah, oke. NMAX 155. Warna hitam legam berkelir velg gold ya. Kita dengarkan mesinnya.
halus tapi dengan power yang mumpuni untuk kondisi tanjakan. Kalau di sini ada selek, selek nanti bisa untuk merubah dari oil fuel trip untuk fuel economic, average bahan bakar, odometer ya. Trip 1, trip 2. Fuel trip ekonomi average dan odo. Ini oilnya udah menyala, udah waktunya untuk ganti oli. Terus yang keduanya nanti kita untuk resetnya di sini, tambah reset ya. Oke, mungkin cukup itu yang bisa saya informasikan di sini ya. Ini salah satu motor yang pantas untuk kita ambil, untuk kita gunakan sehari-hari.